kita semua mempunyai aturan mainnya. Lebih enak cerita saja ya. Cerita. Saya bicara ini sesuai ayat yang tadi terjadi. Para jamaah yang saya hormati, ibu-ibu, saya minta maaf belum tertib baik air dan semuanya. Tapi insya Allah saya akan bisa masjid, kalian akan sulit untuk pulang. Karena kalian di sini itu totalitas diservis akali, diservis artine, diservis pola pikir perutnya. Dan nanti terapi untuk kesehatan ada, nanti kalian akan bentuk di area aman. Dan kalian insya Allah bisa umurnya 125 tahun. Alhamdulillah. Amin. Kemarin nyalon yang tidak jadi. Ya, penerapan tuntunan itu perlu waktu. Ya. Saya sudah berkali-kali. Guru tidak mengajarkan ucapan amin. Jadi kalau yang paling mau ucapan amin, tapi jangan pakai jubah. Kalau pakai jubah, nah, kena skorsi. Saya tidak marah kalian ucapin amin. Tapi perlu digaris bawahi. Guru mengajarkan amin. Jadi kalau kalian mengajarkan amin, coba. Ini mau ngaji atau mau cerita atau mau ceramah? Dan ini untuk anak juga ini, buat kacung lainnya dengerin aja. Mereka coba itu yang dijajah ke Abu Ismail dan saya bisa dengar itu kacau lagi. Nah, kalau anak-anak muda ini yang kuliah ini kelihatannya kalau dokternya banyak, profesornya juga ada. Jadi saya pakai logika. Yang bangun masjid ini sahabat
kira-kira